Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Keluasaan itu bersama dengan adanya kegelisahan. Sedangkan kemudahan itu bersama dengan kesulitan." Riwayat Imam Tirmidzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wahtada bihadih wastanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, baik adapun pada malam ini insyaallah kita menyambung akidah manhaj al-Imam Syafi'i rahimallahu taala, iaitu ke muka surat 69, iaitu yang ketiga. Sebagaimana pada kuliah lepas, manhaj akidah al-Imam Syafi'i rahimallahu taala iaitu menghormati ucapan para sahabat dengan mengambil kepahaman dan riwayat yang datang daripada mereka. Bermaksud iaitu berkenaan dengan Islam yang diasaskan kepada Quran dan Sunnah, maka untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itu tak dapat tidak kita kena mengambil kepahaman para sahabat dan riwayat yang datang daripada mereka, kerana mereka lah yang berpunca asalnya ilmu. Sebab apa ya yang perlu kita mengambil kepahaman para sahabat? Iaitu yang pertama dulu, kerana para sahabat ni ialah orang yang zaman yang bersih daripada kaum muslimin unsur-unsur bid'ah, khurafat. Yang kedua ialah para sahabat lah yang mula-mula sekali kaum muslimin dan muslimat kalian mengucap atau menuturkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik, yang ketiga, yang ketiga pada malam ini. Sebab apa? Apa kita kaum muslimin dan muslimat kalian untuk mendalami Al-Quran, mendalami As-Sunnah, mendalami akidah, kita kena ambil pahaman para sahabat. Yang ketiga, baru boleh masuk 69. 69. Kusat 69. Yang ketiga, ucapan Ibn Umar kepada Yahya bin Ya'mur, "Jika kamu bertemu dengan mereka, iaitu pengingkar takdir dan sejenisnya, beritahukanlah kepada mereka bahawa aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari aku." Demi zat yang dengannya Ibn Umar bersumpah, seandainya salah seorang dari mereka mempunyai emas sebesar gunung Uhud, lalu ia menginfakkannya, nescaya Allah tidak menerimanya sampai dia beriman kepada takdir. Lalu ia menyebutkan hadis Jibril yang masyhur. Iaitu apa dia? Sudah tentulah kaum muslimin dan muslimat kalian, ada Jibril yang masyhur ni yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentang datangnya Jibril kepada Nabi SAW. Jika bukan kerana pengetahuan Ibn Umar radhiyallahu anhu yang mendalam tentang urgensi beriman kepada qada dan qadar serta mengimaninya merupakan salah satu rukun iman, tentulah ia tidak berlepas diri dari apa yang menampakkan keislaman tapi mengingkari qada dan qadar. Apa cerita dia? Begini. Okey. Kaum muslimin dan muslimat sekalian, sekarang kita masuk ya. Sebab apa digunakan perkataan para sahabat? Sebab Ibn Umar, kaum muslimin dan muslimat kalian, menghadapi satu peristiwa tentang masalah beriman kepada qada dan qadar. Memanglah
beriman kepada qada dan qadar kalau main logik akal, memang logik akal tidak boleh terima. Sebab akal kita tidak boleh kesampaian membicarakan rahsia Allah Ta'ala tentang qada dan qadar. Sahih tak sahih? Ya, tak boleh. Jadi keterbatasan akal kita. Tetapi kaum muslimin dan muslimat kalian, ada satu zaman yang mana mereka nak mengkaji juga qada dan qadar supaya sama dengan logikal akal. Maka itu sebabnya para sahabat kaum muslimin dan muslimat mengatakan di antara Ibn Umar, kalau kamu bertemu dengan orang yang mengingkari takdir qada ni, katakanlah aku berlepas diri daripada mereka, mereka berlepas diri daripada pada aku. Macam mana ya? Sebab Ibnu Umar bertemu pada zaman itu. Di antaranya kaum muslimin, saya tunjuk ya, Al-Murji'ah. Tahu Al-Murji'? Tak tahu kalau Murji'ah. Zaman Murji'ah ni ialah kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu satu gulungan yang mana membicarakan tentang qada dan qadar, tapi kepahaman mereka seperti pahaman Mu'tazilah. Pahaman Mu'tazilah. Saya buat macam mana kita nak buat andaian ya, supaya lebih faham. Ibnu Umar ni dia pernah bertemu pada zaman yang bicarakan qada dan qadar tetapi nak sesuai dengan logik akal. Tapi pahaman ahli sunnah wal jamaah tentang qada dan qadar cukup sekadar diberitahu oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Bila akal tidak boleh terima, bila tidak sesuai dengan logik akal, pakat beriman bulat-bulat. Boleh faham tu? Memang kaum muslimin, kalau nak main qada dan qadar logik akal, memang tak, memang tidak kesampaian. Tapi Ibnu Umar ni kaum muslimin dan muslimat, dia pernah dengar satu kumpulan Murji'ah, satu kumpulan kaum muslimin dan muslimat kalian, khawarij, yang bicara tentang qada qadar. Kalau kamu bertemu pada zaman itu, dia berkata pada Yahya bin Ya'mur ni, katakanlah kami para sahabat, iaitu aku, berlepas diri daripada mereka, mereka berlepas diri daripada aku. Inilah kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu kenyataan Ibnu Umar yang cukup membersihkan tentang ilmu Islam ini di antara beriman pada qada dan qadar. Itu sebab Jibril pun kaum muslimin dalam hadis, dalam hadis kaum muslimin dan muslimat kalian, cuma menerangkan yang ringkas. Iman apa dia? Sebut 6 rukun rukun iman. Jadi begitulah pada zaman sekarang ni kaum muslimin dan muslimat kalian, berlaku bila sebut cerita qada dan qadar, ramai orang nak fikir. Sampai orang bertanya, ya ustaz, kalau Tuhan dah takdir dah berlaku, buat benda ni faham tak? Dah Tuhan takdir berlaku dah, buat benda. Itu dia. Ada tak orang kata begitu? Ataupun kaum muslimin dan muslimat kalian, dah Tuhan takdir aku jadi penyanyi, penyanyilah aku. Dah Tuhan takdir aku minum arak, minum araklah aku. Jadi kesalahan dia tu letak pada takdir. Maka itu sebab ulama ni kaum muslimin dan muslimat nak memahamkan takdir ini, lalu ulama pemuhurailah tentang qada dan qadar. Baik. Kalau orang tu jadi penyanyi, takdir Tuhan ke tak? Nak tanya. Kenapa senyap? Kalau orang tu minum arak, takdir Tuhan ke tak? Saja tidak. Macam mana kau muslimin dan muslimat? Hak ni kena belajar. Tapi tak ada whiteboard. Kalau ada whiteboard, saya nak tulis habis. Maka itu sebabnya kau muslimin dan muslimat kalian. Baik. Kepahaman para sahabat, mereka tak ada kaji tak tu. Pahaman para sahabat, kau muslimin dan muslimat kalian, mereka tak nak bicara dah. Baik. Nanti. Tersekat je dah. Kita tunggu ebok dulu. Nak bagi kepahaman macam itu kaum muslimin dan muslimat. Okey, macam mana kita nak jawab?
Baik. Jadi dalam masalah, okey, kaum muslimin dan muslimat kalian, pengarang kitab, memanglah kitab ni dia tinggi sikit, kaum muslimin dan muslimat kalian memang pening dia nak membacanya. Ha. Jadi saya nak beritahu sedikit kaum muslimin dan muslimat kalian, bahawa di antara manhaj akidah Imam Asy-Syafi'i ini ialah mendahulukan kepahaman para sahabat daripada pahaman yang lain bercerita tentang akidah ke dan Quran ke dan sunnah. Kerana pertama dulu para sahabat ini terbebas daripada perkara-perkara yang baru, iaitu perkara yang bida'ah. Yang kedua, para sahabat inilah orang-orang yang mula-mula sekali mengucap dua kalimah syahadat yang mereka faham. Yang ketiganya ialah kaum muslimin dan muslimat, kenyataan Ibnu Umar. Kenyataan Ibnu Umar. Yang ni yang terpesong sedikit daripada tajuk. Sebab pengarah kitab dia buat apa kaum muslimin dan muslimat lalu begitu. Dia kata perkataan Ibnu Umar, kalau kamu bertemulah orang mengingkari takdir, katakanlah kami para sahabat berlepas diri daripadanya dan dia berlepas diri daripada kami. Betul? Jadi di sini kaum muslimin dan muslimat kalian, para sahabat dia tak nak dah bicara tentang masalah apabila di luar dari pemikiran kita, dia tak nak bicara dah. Semua dia pakat beriman bulat-bulat. Itu kata Ibnu Umar. Tapi kaum muslimin kita ambil lah sebagaimana nak masuk tajuk. Kenapa Ibnu Umar bicarakan tentang masalah masalah takdir ni? Kerana wujud. Wujud. Menaik dulu lah. Macam ni ya, ada ngomong molek-molek. Jadi kaum muslimin dan muslimat kalian, di dalam permasalahan tengok ya, yang mula-mula sekali yang tersesat, yang tersesat ialah manusia bicarakan tentang masalah takdir. Takdir. Apabila manusia memahamkan satu perkara sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, apa kita nak buat? Jadi para sahabat ni, kaum muslimin dan muslimat kalian, dia tak nak soal banyak dah. Tak soal banyak. Sebab contoh, ingat tak dalam satu peristiwa kaum muslimin dan muslimat kalian, satu hadis Nabi SAW, ada seseorang yang dia beramal dengan amalan ahli surga. Dia nak masuk surga tinggal sejengkal lagi. Maka telah ditentukan ketentuan Allah Ta'ala, dia beramal dengan amalan ahli neraka, ahli neraka, maka masuklah ia ke dalam neraka. Dan ada seorang yang beramal dengan amalan ahli surga, ahli neraka, neraka, dia nak masuk neraka tinggal sejengkal lagi, tapi telah dahulu takdir ke atasnya, maka dia beramal dengan amalan ahli surga, maka dia masuklah surga. Jadi akhirnya, lalu seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, lalu dia kata, ya Rasulullah, kalau begitu sudah ditakdir Allah Ta'ala beramal buat ni, beramal buat ni. Lalu akhirnya Rasulullah jawab mudah ya. Rasulullah tidak cerita takdir itu begini. Rasulullah tanya apa? Engkau tahu kau ahli neraka? Engkau tahu kau ahli surga? Tahu tak tahu? Tak tahu. Kalau tak tahu, beramallah, kata Nabi SAW. Jadi kaum muslimin, itu zaman Rasulullah dah sudah ada pertanyaan. Zaman sahabat pun ada juga pertanyaan. Pertanyaan tentang masalah takdir. Zaman tabi'in ada juga pertanyaan. Maka Ibnu Umar dengar belaka benda-benda macam tu, kaum muslimin dan muslimat bicara tentang masalah takdir ini. Jadi apabila tak kena takdir, kita kembalilah kepada pahaman sahabat, berlepas diri daripada mereka. Saya buat contoh, termasuklah zaman dulu, zaman sekarang ada masa percaya tak takdir. Contohnya, apa boleh buat, dah Tuhan takdir ke aku jadi penyanyi, penyanyilah aku. Dia orang main takdir kan, dia tak salahkan diri dia yang menjadi penyanyi itu.
Dia tak salahkan dia jadi boleh buat. Dia benda apa ni, dia berzina, berzinalah aku. Nak tanya, bila orang jadi penyanyi jadi berzina tak kena Tuhan ke tak? Tidak. Ha? Tidak. Eh, mana boleh? Haa, jadi ini tidak salafi lagi ni. Kau mesti maklum. Tak lagi ni. Ah, jadi semua takdir Tuhan. Tapi perlu kita faham takdir kot mana. Ah, baik ya. Ni kena tulis ni. Besar sangat dia punya mata. Betul. Baik. Takdir Tuhan. Ah, kita main dikata iradah. Iradah ni atau takdir kena Allah tak iradah Tuhan kan. Baik. Dia terbagi kepada dua. Ah, baik. Terbagi kepada dua. Baik. Yang pertama dikatakan al-kauniyah. Al-kauniyatu. Baik. Yang kedua dipanggil asy-syar'iyyatu. Ah, terpaksalah ahli ulama diurai benda-benda macam ni. Iradah atau takdir Allah Ta'ala kena Allah Ta'ala terbagi pada dua. Pertama al-qawniyah, yang kedua asy-syar'iyyah. Pernah dengar ni? Baik. Kalau pernah dengar, apa itu al-qawniyah? Ha? Semula jadi, semula jadi. Mana ada semula jadi, semula kena dijadikan berlaku. Ha? Baik, tidak begitu. Baik. Baik. Tak apa, boleh jawab tak apa, salah dalam majlis tak apa, jangan luar majlis, salah. Al-Qawniyah ni maksudnya lah apa dia? Iradat kehendak Allah Ta'ala mencipta semua apa ada di atas dunia ni, itu Al-Qawniyah. Boleh faham dia? Al-Qawniyah, iradat Allah kehendak Allah Ta'ala mencipta apa yang semua ada di atas dunia ini. Ini kata Al-Qawniyah. Baik. Saya buat contoh. Kufur. Tuhan jadi tak kufur? Baik. Iman. Tuhan jadi tak iman? Baik. Apa lagi? Apa jenis lah kamu macam anjing, babi, batok, semua-semua. Itu semua adalah kauniyah. Kauniyah apa dia? Allah Ta'ala mencipta semua yang ada di atas dunia kehendaknya. Itu ala kauniyah. Baik. Ha. Boleh faham itu? Baik. Yang kedua adalah iradatu syar'iyyah. Apa dia? Bila Allah Ta'ala cipta semua sekali ini, tapi ada satu benda yang Allah Ta'ala kehendaki kita membuatnya. Iaitu iradatu syar'iyyah, iaitu kaum muslimin dan muslimat, iaitu iradah yang Allah Ta'ala menuntut kita membuatnya dan Allah Ta'ala melarang kita membuatnya. Itu syariah. Ha, baik. Sekarang ni seorang itu dia kaum muslimin dan muslimat, dia jadi penyanyi. Ha, takdir Tuhan tak? Takdir Tuhan. Tapi takdir Tuhan kok mana? Kok mana? Ah, mula dah. Takdir Tuhan kauniyah, tapi bukan syariah. Sebab syariah Allah Ta'ala tak tuntut. Tapi benda yang macam tu kaum muslimin dan muslimat kelan, iaitu adalah baik. Sebab contoh mula Abu Lahab, takdir Tuhan macam dua kan. Abu Lahab ni kauniyah ke syar'iyah? Ha? Bukan syar'iyah, betul tak betul? Sahih. Kauniyah lah. Sebab Allah Ta'ala jadikan belah kelaka. Abu Bakar, kauniyah ke syar'iyah? Abu Bakar. Kauniyah dan syar'iyah. Apa ni dah aku? Kau mesti ni makanan ni.
Sebabnya Abu Bakar, Tuhan jadikan kau ni. Iman tu Tuhan jadikan kau ni. Berimannya Abu Bakar itu adalah dituntut. Maka itu Abu Bakar takdir kauniyah dan syariah. Abu Lahab. Cuma kau nak cik. Boleh faham itu? Boleh faham? Itu sebab kata, jangan main-main. Apa dia buat? Takdir Tuhan, aku minum arak. Betul tak betul? Betul. Tapi takdir Tuhan dari kau ni, kau ni lah. Tapi bukan syariah. Tak boleh faham lagi tu. Boleh faham itu? Ini kena faham kaum muslim dan muslimah kelan. Okey, boleh faham tak tu? Baik. Jadi permasalahan kaum muslim, benda tu terjebak. Jadi bila terjebak, terpaksa ulama' terang macam ini. Tapi pada zaman sahabat tu, tak ada terang dah. Bulat-bulat serah pada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala tu, pertama sifat dia tidak zalim. Yang kedua, tak ada sifat bagi Allah kekurangan. Itu sebabnya orang yang kebelakangan ni lah kaum muslimin nak bahas-bahas sangat, sedangkan tidak tersampai oleh akalnya. Maka oleh itu kaum muslimin dalam bab ini ya, dalam bab ini kita ikutlah kepahaman para sahabat, jangan banyak tanya lah dalam bab itu. Baik, habis ya. Tapi ini tak masuk bab lagi, cuma sentuh bab tu kerana termasuk dalam bab yang ketiga. Nanti kita sampailah qauniyah dan syariah, kita sampai kemudian. Baik. Kalau kafir dia mahu dia baik, sampai hati dia tak dapat hidayah, macam mana? Dia tak dapat kebaikan, tak masuk Islam. Ya. Jadi pertanyaan ni macam mana? Takdir Tuhan itu. Tapi kau ni, kau ni adalah bab itu. Okey ya. Okay. Yang keempat. Kisah Sabiq bin Al-Muradi yang bertanya tentang ayat mutasyabih di dalam Al-Quran. Dia kisahkan bahawa Umar menyuruhnya supaya datang. Setelah ia datang, Umar radhiyallahu memukul Sabiq dengan mayam kurma, mayam pun kurma yang telah disiapkan hingga kepalanya berdarah. Kemudian Sabih diasingkan dan Umar berpesan pada orang-orang agar mereka menguncilnya sehingga dia menjadi seperti unta berkurap. Acak kali dia datang ke suatu poram, orang-orang pun berdiri dan meninggalkannya. Sabih di Al-Qamusmin Al-Muradi, dia ni selalu nak cerita tentang ayat Al-Mutasyabih. Tahu tak ayat mutasyabih? Baik. Ayat mutasyabih ni kau mesti, memang dalam Quran ada tak ayat mutasyabih? Ada kan? Yang kita telah baca dah pada kuliah yang lepas. Sebagaimana firman Allah Taala yang disebut dalam surah Al-Imran, kaum muslimin dan muslimat kalian, bahawa dalam Quran ada ayat yang muhkamatun au mutasyabihah bihatun. Tapi Al-Quran dah beri warning, dia beri amaran kepada kita, la ar-rasikhuna, maksudnya orang yang tahu cerita ayat mutasyabih ni ialah orang yang berikan ilmu oleh Allah Ta'ala cuma sekadar beriman saja. Jadi Sabih ni dia nak cerita kepada orang tentang ayat mutasyabih. Contoh ya, sebab contohnya mutasyabih ni, kan di dalam Al-Quran ada menyebut sifat-sifat Allah Ta'ala, di antaranya tangan. Ada sebut dalam hadis, yadullahu ma'al jama'ah. Dalam dia kata, Walladhi nafsi biyadih, kata Nabi. Semua dan sungguhnya demi diriku yang mana diriku di tangannya. Di tangan Allah. Bila sebut tangan ni, kaum muslimin dan muslimat kalian, dia adalah mutasyabih. Jadi Sabih ni, Al-Muradi ni, dia nak cerita ke orang, dia macam-macam porang dah dibuat, kamu apa itu, yang masuk tangan ni, apa masuk tangan, dia cerita habis. Kamu sini dan muslimat kelan. Jadi Umar, kamu tidak setuju.
Jadi bila didengar macam tu, macam inilah kaum muslimin. Sabih ni yang dimasukkan tangan Allah Taala itu apa dia? Para sahabat cuma beriman tangan ialah tangannya layak bagi Allah, sebab Nabi tak cerita kan. Quran cerita tak apa masuk tangan? Tak ada. Nabi cerita tak? Tak ada. Para sahabat cerita? Tak. Jadi mereka kata tangan yang layak bagi Allah Ta'ala, sesuai bagi Allah Ta'ala. Tak nak dah nak takwil dah. Jadi sabih ni dia mentakwilkan. Sabih ni kaum muslimin dan al-muradi, dia cerita apa masuk tangan. Sedangkan cerita di itu adalah kaum muslimin dan muslimat kelak tidak sependapat dengan Quran dan sunnah. Umar panggil dia, lalu Umar pukul dia. Lepas tu Umar kuncilkannya. Maksud apa dia? Kurung dia kaum muslimin dan muslimat kelak. Itu dia. Lalu akhirnya dia tak mampu dah untuk menyebarkan ajarannya. Itu sebabnya kaum muslimin dan muslimat kelak. Di dalam bab ini kita nak katakan para sahabat kena ikut kepahaman dia, mereka tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, tidaklah mereka mentakwilkan, mereka beruman bulat-bulat. Ini yang kata akidah Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala berpandu kepada para sahabat. Baik. Umar pukul tau. Umar pukul. Baik. Bukti-bukti lainnya dalam berbagai segi menunjukkan kepada keistiqomahan metod dan cara salafus soleh serta detailnya pahaman mereka. Mereka adalah umat yang paling selamat akidahnya, paling mengenal Allah dan agamanya dibanding dengan yang lain, serta paling bijak manhaj dan jalannya. Yang majalah ya, adakah kita nak mengatakan kita lebih daripada para sahabat? Tak boleh. Sebab para sahabat ni ada jaminan. Kita ada jaminan tak? Orang zaman sekarang ada jaminan tak? Para sahabat ada jaminan. Radiyallahu anhum wa radu'an. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala reda kepada mereka. Mereka reda kepada Allah Ta'ala. Tuhan dah Tuhan dah jamin dah. Umat zaman sekarang Tuhan jamin dah? Tak jamin kan? Ahli ulama Tuhan jamin tak zaman sekarang? Ada tak ahli ulama zaman sekarang Allah Ta'ala kata radiyallahu anhu wa radu'an? Tak ada. Para sahabat disebut. Itu sebabnya kaum muslimin dan muslimat kelak tak dapat lari. Dalam bab akidah ni manhaj Al-Imam Syafi'i dia mengatakan terlebih dulu memahamkan pahaman sahabat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita buka kitab Al-Umm, bahan siapa ada kitab Umm lah kaum muslimin dan muslimat. Saya tengok, saya baca, ya Allah cantiknya pendapat dia. Dalam bab saya tengok petang tadi azan Jumaat. Kita Al-Umm azan Jumaat. Lepas tu dia buat kaum muslimin dan muslimat kelan kata-kata Al-Imam Syafi'i dan kitab dia. Telah sampai dan riwayat kepada aku, dia kata, azapun azan Jumaat ini berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, iaitu dengan sekali azan saja. Yang membuat dua azan ini, aku dapat dua riwayat. Pertama mengatakan zaman Sayyidina Uthman yang memulakan dua azan Jumaat. Dan yang kedua ialah zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Tetapi riwayat yang sahih sampai kepada aku yang buat dua azan itu ialah zaman Sayyidina Uthman. Walaupun bagaimanapun, dua azan itu yang paling aku tarjihkan, yang paling aku suka. Azan Jumaat itu cuma sekali saja, sebab itulah perbuatan di zaman Rasulullah. Cantik tak cantik? Oh, saya kata hebat Al-Imam Syafi'i. Kalau kita baca kitab Al-Umm tu rapi-rapi, sedap dia kaum muslimin dan muslimat. Nak kata Imam Syafi'i ni dia tak menduli pendapat tok guru dia, dia tidak menduli pendapat dia, melainkan dia akan ambil pendapat para sahabat terlebih dahulu.
Baik. Kenapa kita tak boleh? Kenapa kita tak boleh buat macam tu? Tok guru besar kita Imam Syafi'i boleh. Nak dahaka pada tok guru ke? Baik. Habis ya? Sedap. Okey. Yang seterusnya. Yang seterusnya. Manhaj yang ketiga. Memelihara akal dengan tidak membebaninya untuk membahas perkara yang di luar kemampuan dalam masalah akidah. Yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat kalian, manhaj akidah Imam Syafi'i radhiyallahu taala, dia kata apa? Memelihara akal dengan tidak membebaninya untuk membahas perkara yang luar kemampuannya dalam masalah akidah. Bermaksud kalau benda-benda masalah benda akidah ni kaum muslimin kalian yang akal tidak boleh memahaminya, maka dia tidak bebankan akal untuk fikir. Macam ni saya buat contoh. Sebab contoh. Dia sebut dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di atas langit sana ada dua lautan. Kan? Atas langit itu ada dua lautan. Maka aras Allah Ta'ala di atas air. Sudah. Nak fikir tak nak fikir? Jadi akal memang tidak. Tak boleh terima kan? Kalau boleh tak terima, berimanlah. Jangan ada beban akal untuk cari-cari lagi. Sebab itu masalah masalah akidah. Itu je kaum muslimin dan muslimat kelak. Kata Imam Syafi'i, dalam kata penulis mazhab Imam Syafi'i, tidak membebankan melihara akal dengan tidak membebankan untuk membahaskan perkara luar daripada kemampuan dia. Itu saya berharap banyak benda kaum muslimin, bukan masalah fiqh juga, bukan masalah akidah saja, masalah apa-apa lah kaum muslimin dan muslimat kita, kita jangan beban. Kadang-kadang akal kita tak dapat untuk mencarinya, kita beriman bulat-bulat lah. Baik, saya ambil contoh. Okey. Saya ambil contoh. Di kalau masalah fiqh, dalam masalah fiqh lah kaum muslimin dan muslimat lah. Kita kata walaupun ulama tak ada beri jawapan dalam masalah ini. Okey. Saya ambil contoh yang simple. Ada seorang lelaki dia makan daging kambing. Rasulullah lalu tanya Nabi, "Ya Rasulullah, aku makan daging kambing. Adakah aku kena beruduk?" Atau dalam riwayat yang lain mendulukan, kaum muslimin dan muslimat kelan, "Ya Rasulullah, aku makan daging unta, perlu aku beruduk?" Kata Nabi SAW, "Naklah kamu beruduk." Ada lelaki lain pula datang, "Ya Rasulullah, aku makan kambing. Kena aku beruduk?" Dia kata, "Jika engkau suka." Jadi di kalangan ulama fiqh kau mesti membahaskan tajuk ini, kadang-kadang ada panjang lebar. Sebab apa pula makan daging unta kena beruduk, makan daging kambing tidak? Sebab apa? Orang tak nak membebankan akal, dia kata buat sajalah, itu ubudiyah. Faham itu? Itu ubudiyah. Lagi satu, kita ambil poin banyak-banyak sikit. Dalam satu hadis yang lain, Rasulullah melarang orang yang bercampur dengan isterinya pada malam hari untuk turun ke kubur bagi mengkebumikan seseorang. Lagi pening, aku tak belajar lagi tembak tu ustaz. Misalnya orang ni mati, kita nak turunkan mayat dia dalam kubur. Nabi kata janganlah orang yang orang bersetubuh dengan isteri dia, jangan tanam mayat ni bagi orang lain. Pernah dengar tu? Dia cakap gemilang, tak pernah dengar itu. Sebab dia baru ditubuhkan di sini. Jadi bila kita tanya, pusinglah pendapat. Apanya hikmah sana? Apa hikmahnya? Apa yang Nabi larang bahawa sesungguhnya adalah orang yang bersetubuh dengan isteri dia, jangan turun. Yang tak turun, pakat turun. Sayyidina Uthman dia tak turun. Kerana malam itu dia melakukan hubungan dengan isteri dia. Yang mati isteri dia. Semua tu. Tapi bila ditanya, sebab apa ya? Sebab apa ya? Tak nak beban pemikiran. Orang kata, itu ubudiyah semata-mata. Itulah
ibadat, nak cari bagaimana apa hikmah, apa hikmah, tak ada sebut dalam hadis. Betul betul. Itulah kata manhaj al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i pun tak bahas dalam bab unta tu. Cuma Imam Syafi'i kata, kalau sekiranya hadis unta itu kena beruduk, itu sahih, itulah pendapat aku, batal uduk. Tapi apa sebabnya aku tak tahu. Betul betul. Kerana tidak berbab. Apa lagi masalah akidah? Masalah akidah kaum muslimin dan muslimat kalian. Itu dia. Yang itu sebabnya beriman kepada benda yang ghaib yang kita tak nampak, kaum muslimin dan muslimat kalian. Sudah tentu berhajat kaum muslimin dan muslimat kalian bulat-bulat. Tidak boleh dia main di sudut akal. Itu kedua-duanya memelihara akal dengan tidak membebani untuk membahaskan perkara yang dua kemampuannya dalam masalah akidah dalam akidah. Baik. Habis. Ambil sedikit lagi. Ya, demikian itu kerana Allah Ta'ala memberikan kepada akal kemampuan yang terbatas hingga dia tidak mampu melampaui batas. Baik. Itu sebab ya kaum muslimin dan muslimat kalian, kita minum air sekejap. Ada satu hadis. Nak kata kadang-kadang Allah Ta'ala beri kepada manusia itu untuk seorang manusia, tak beri pada orang lain. Akal dia tak boleh nak, tak terbatas. Saya buat satu contoh. Kalau kita lihat surah Al-Kahfi, kan cerita surah Kahfi ni, kamu dah cerita dah. Lepas tu dalam cerita tu ada cerita Nabi Musa dengan Khidir, kan. Cerita Nabi Musa dengan Khidir. Sebab Nabi Musa kata, bila orang tanya dia, kata Ibnu Kathir, dia sebut bila orang tanya kepada Musa, ada tak orang alim daripada kamu? Nabi Musa kata, tak adalah, zaman aku ni aku yang alimnya. Kan Allah Ta'ala tegur Nabi Musa. Allah Ta'ala tegur Nabi Musa. Tak boleh cakap lagi tu. Kita ni kaum muslimin, begitu juga utamanya ustaz, terutamanya tu alim. Apabila tak kena dengan pendapat kita, jangan mudah dia kata ke ustaz lain bodoh. Jangan. Jangan kata kalau ulama lain bodoh, tak boleh. Ilmu kita ni baca setara mana sangat. Ada seorang tu dia kata, oh ustaz tu bodoh sungguh, dia kata ke aku. Aku ni kadang-kadang baca juga pendapat ahli ulama. Siapa kita? Kita bukan mustahid. Kita bukan ahli ulama. Cuma kita ni jadi ngapal. Kita baca. Kadang-kadang yang saya pendapat tu pendapat Albani. Kalau saya ambil pendapat Albani bodoh, Albani pun bodoh jugalah. Air perak lah betul saya. Berat kan? Kaum muslimin dan muslimat kelak. Itu sebab masalah ni amat banyak. Ya, kaum muslimin dan muslimat kelak. Jadi kaum muslimin dan muslimat kalian, Nabi Musa tak pernah kata ke Nabi Khidir bodoh, tak dia. Jadi cerita macam ni ya, tengok, tak dibebani oleh akal. Bila Nabi Musa kata akulah orang yang alimnya, tak ada orang lain lah, Allah Ta'ala beritahu Nabi Musa ada lagi orang alim pada dia, iaitu Nabi Nabi Khidir. Betul tak betul? Ya Allah, baiknya Nabi Musa bila dengar ada orang alim pada dia, terus nak mengaji pada orang, walaupun Nabi Musa dah alim. Ini gak nampak alim sikit, tak nak belajar dah pada orang lain dah. Betul tak betul? Nabi Musa ni dengar ada lagi Allah Ta'ala kata yang alim pada kamu, eh Musa, itu Nabi Khidir. Bila dengar Nabi Khidir beralim dia, Nabi Musa nak mengaji pula. Kenapa? Aku dah doktor dah, PhD, mengaji apa? Apalah betul kamu muslim. Betul tak betul? Aku dah kelulusan BA, mengaji apanya? Jangan kata begitu. Kan kamu muslim dah Nabi Musa. Okey, cerita dia habis. Nak masuk cerita ni pun makan masa panjang dah. Jadi akhirnya jumpalah dengan Nabi, dengan Nabi Khidir. Cerita pun Nabi Khidir jumpalah. Lalu Nabi Khidir kata, kalau kau nak ikut aku boleh, tapi dengan syarat jangan banyak tanya. Betul tak betul? Jangan banyak tanya, ikut saja. Engkau tak akan sabar, kata yang besar, aku sabar. Atur mengaji ni kena sabar. Kalau tak sabar habis.
Baik. Okey, berjalanlah. Tapi jangan tanya ya. Baik. Bila berjalan-jalan-jalan, Nabi Musa bertemu naik kapal kan? Naik kapal. Bila naik kapal dengan Nabi Khidir tu, Nabi Khidir, ini kapal penumpang ni kaum muslimin dan muslimat kalian, naik percuma. Lepas tu Nabi Khidir pun apa ni, tebuk kapal tu. Nabi Musa kata dalam kisah Surah Al-Qur'aniyah ni kaum muslimin muslimat kalian, mereka dah ajak kita naik kapal dan pula cara percuma yang kita tebuk, sebab apa? Lima tu. Okey. Sebab apa Nabi Musa tanya begitu? Tak tahu juga. Tak apalah kita, kalau tak tahu kita teruskan cerita. Lalu akhirnya kaum muslimin dan muslimat kalian, kata Nabi Khidir, bukankah engkau, aku dah kata pada engkau, engkau tak sabar bagi aku. Kalau engkau tanya sekali lagi, berpisahlah kita. Baik. Lepas tu kaum muslimin jalan pula. Bila berjalan, kaum muslimin bertemu dengan apa? Bertemu dengan budak kan? Nabi Musa, Nabi Khidir bunuh budak itu. Oh, bila tengok bunuh ya kaum muslimin dan muslimat kalian, engkau membunuh seorang budak. Ini satu apa ni? Kemungkaran yang nyata. Lalu akhirnya kata Nabi Khidir, berpisahlah kita. Tidak aku membuat perkara urusan ini melainkan daripada perintah Allah Ta'ala. Betul tak? Okey. Itu cerita dia. Bermaksud Nabi Musa tak tahu kaum muslimin dan muslimat kalian apa yang Allah Ta'ala beri ilmu pada Nabi mu, Nabi Khidir. Lalu pernah kata Nabi SAW. Apa kata Nabi? Dikalaulah Nabi Musa itu bersabar dengan Khidir, nanti kita tahulah bendanya hakikat ini. Bendanya hakikat. Saya ulang semula hadis ini. Kata Nabi SAW, kalaulah Nabi Musa bersabar dengan Nabi Khidir, kita tahulah benda sebalik ini. Benda yang hakikat yang kita tak tahu ni, kita akan tahu. Tetapi kaum muslimin dan muslimat kan, Nabi Musa cepat sangat tanya dia, maka kita tak tahu dah. Itu kaum muslimin, bila kita tidak tahu dalam permasalahan ini, kaum muslimin dan muslimat, lagi masalah akidah, apa lagi masalah akidah, maka jangan bebankan akal untuk memikirkannya. Berimanlah bulat seperti mana kaum muslimin dan muslimat. Nabi Khidir kata, ini tidak bukan urusan aku, ini semua urusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah Taala suruh bunuh Nabi Khidir? Kenapa Allah Taala suruh Nabi Khidir bunuh budak tu? Kenapa? Nabi Khidir pun tak tahu. Allah Taala kata bunuh. Lelah tu. Tidak. Tetapi sebenarnya barulah Allah Taala beritahu kepada Nabi Khidir, sungguhnya budak itu dia ada punya dua mak bapak dia yang soleh. Kalau budak ni besar, nescaya dia akan menjadikan mak bapak dia itu menjadi kufur. Jadi benda macam ni kita tidak tahu. Betul-betul. Jadi apatah lagi kaum muslimin dan muslimat kelak, Nabi Khidir ikut saja apa diperintah oleh Allah Ta'ala. Maka itu sebab pengarah kita nak tanam dalam bab ini kaum muslimin dan muslimat kelak, kalau kita bicara dalam masalah akidah yang tak kesampai oleh akal, jangan duduk bicarakan, berimanlah bulat-bulat begitu saja. Itulah manhaj akidah Imam Asy-Syafi'i. Saya buat contoh lain. Ini ramai yang tersasul. Dia masalah benda akhirat ni, benda beriman pada benda yang gaib. Tak ada siapa yang dapat pergi ke sana, tak ada lagi. Jadi Nabi kata begitu, kita kata begitu. Jangan duk main akal. Contohnya masalah as-sirat. Si as-sirat. Bila Nabi sebut as-sirat kaum muslimin, apa itu as-sirat? Sirat itu adalah titian. Titian. Dan pula dalam kata-kata ulama, iaitu sirat itu adalah jisrun, iaitu jambatan yang direntangkan oleh Allah Ta'ala daripada mahsyar hinggalah ke syurga. Setakat tu saja. Nabi macam kata, ada pula ulama kita zaman sekarang ni
Shirath tu bukan titian. Shirath itu ialah perjalanan kita ke mahsyar. Tengok tak tengok? Tanya dia, kau pergi ke tak? Hampir dia. Saya malah sebutlah nama orang tu. Sebut pun tak ada faedah. Betul-betul. Dia kata Shirath ni bukan titian. Tapi Shirath adalah perjalanan kita di padang mahsyar. Itu nama dia As-Shirath. Betul kalau begitu. Nabi tak cerita macam tu. Nabi tak cerita. Nabi cuma cerita bahawa As-Shirath ialah satu titian ke syurga. Itu saja. Ha? Kaum muslimin dan muslimat kelan. Yang orang berjalan di atasnya seperti ada burung terbang, ada angin yang seperti angin, ada orang yang berjalan seperti burung terbang, ada orang berjalan merangkap, betul-betul. Nabi terang begitu sajalah. Yang beri terang, itu bukan titian. Dia adalah perjalanan. Jawapannya, dia pergi ke tak? Jawapannya, Nabi dah kata begitu, kita senyap sajalah. Kerana itu luar daripada fikiran kita, jangan dibebankan. Boleh faham begitu? Okey. Misalnya, kalau orang tanya pekoh dekat saya lah, Ustaz, kenapa sembahyang zuhur 4 rakaat? Sembahyang subuh 2 rakaat? Tak ada hadis terang. Kita pun carilah, apalah nak jawab ni, kau mesti maklum. Kalau tuan-tuan tanya, kalau kena tanyalah. Kalau orang baru Islam tanya, Ustaz, kata-kata tuan dah lama Islam kan? Kenapa sembahyang zuhur 2 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 2 rakaat pun ada, subuh 2 rakaat, asar 4 rakaat, nak jawab ke mana? Ya betul lah, itu kita dah Islam dah, betul. Kalau orang kafir tanya kita nak kata guna. Oh, saya ada, saya satu kelas kaum muslimin dan muslimat kelas. Dulu pernah buat kelas untuk orang yang bukan masuk Islam. Perkin lah. Oh, kadang-kadang perkin. Kalau orang Islam ni senang dia jawab. Ha, kita kata itu amrun taufiki. Benda Tuhan dah tetap kita, kita beriman saja. Ada seorang ni, dia Kristian. Dia tanya saja. Kena tanya kelas saya habis pukul 6. Ketika tu dekat pukul 6 dah. Dia masih tak boleh nak jawab pun. Dia kata, Ustaz, Islam wajib kita sembahyang kan? Kenapa sembahyang zuhur tu 2 rakaat? Sembahyang subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Allahu Akbar. Tak boleh nak jawab saya. Saya kata, kerana masa dah habis, insyaAllah kita tangguh minggu depan. Politik jawapan. Saya pun telefon ke Ustaz ni, telefon ke Ustaz ni. Semua kawan saya telefon belaka. Semua kawan tak jawab, tak jawab belaka. Ada seorang jawab kata, itu Ustaz jawab lah begitu, itu amrun taufiki, benda tu benda Tuhan tetap dah. Aku tahulah tu, itu kalau orang Islam jawab lah begitu. Ini orang kafir tanya, nak kata ke mana? Tentu mufti, mufti tak boleh jawab. Ah, sudahlah, kau muslim, minggu depan ni nak batal ke dok, nak batal ke dok. Betul tak betul? Jadi, tak ada. Kamu sebenarnya bahasanya beriman, tapi dia orang kafir nak tanya juga, nak kata ke mana? Kamu sebenarnya. Kalau orang Islam tanya, saya boleh jawab dah. Boleh jawab. Itu kita tak tahu hikmat dia, adalah urusan Allah Ta'ala. Walaupun dalam kitab-kitab lama tak ada semua sahih dah ke, sebab subuh 2 rakaat kerana Nabi Adam kamu turun daripada langit, kamu waktu malam sampai ke bumi waktu dah siang dah. Itu sebab malam siang jadi 2. Tak ada hadis waktu nak cerita ya, boleh ya? Akhirnya pergi jugalah minta-minta, janganlah dia datang kelas tu. Betul tu. Saya pun datang jugalah. Tengok-tengok ada dia. Astagfirullahalazim. Bila ada tu saya cakap-cakap-cakap dekat pukul 6 juga. Ustaz, sudah ni. Yang soalan lepas bagaimana Ustaz? Saya tak reti nak jawab dah konversi. Saya aku jawab si gakai lah. Nak cari hadis tak? Semua tanya Ustaz belaka dah. Tak boleh, tak boleh jawab. Mana? Baik. Termasuk Ustaz Ketua Bahari, aku tanya. Dia tak boleh jawab juga. Kamu semua, dia tak boleh jawab. Dia kata, tak ada nak. Betul tak betul? Sebab pengajian sama nak kata, kawan. Sudah. Tapi nak suruh dia masuk Islam. Saya pun kaum muslimin dan muslimat lah, reka jawapan sendiri lah, mudah-mudah reka lah. Tapi alhamdulillah dia boleh terima. Tak apalah kaum muslimin dan muslimat kalian,
Tapi tidak ada nas, tapi kita reka saja kaum muslimin itu tidak apa dalam Islam ni. Bukan buat hukum, bukan buat apa. Saya kata dalam semayang ni dalam Islam riyadhah. Rokok tu riyadhah semua-semua. Betul ustaz, tapi kenapa hok dua rakaat? Aku nak panjang cerita lain, dia tanya waktu dulu. Betul-betul. Baik. Lepas tu sebab saya kata beginilah. Saya kata semayang itu riyadhah. Apabila kita mula-mula nak riyadhah, ada tak? Mula riyadhah tu kita terus laju, terus kuat. Kita kena perlahan-perlahan dulu kan, warm up dulu. Maka kerana kita nak subuh ni, kita tak ada apa warm up, kita buat dua rakaat tu, kita warm up dulu. Itu sebab jadi dua rakaat. Dia boleh terima kaum muslimin muslimat, boleh terima dia. Betul, betul, betul. Lepas Zuhur ustaz, tanya balik Zuhur. Itu sebabnya zaman Rasulullah dulu, bila dia makan sebelum Zuhur, bila makan sebelum Zuhur, saya katakan benda semua sebayang tu riyadhah. Dia kata jadi apabila kita dah termakan banyak untuk mengurangkan, maka itu jadi empat tu. Oh betul ustaz, betul. Asal tak tanya, maghrib tak tanya, isyak tak tanya, kalau tidak puas aku nak reka macam-macam. Betul tak betul? Jadi Islam dia tak beban benda macam tu. Jadi kamu ada rahsianya. Tapi kaum muslimin dan muslimat, itu bukan rekaan dalam Islam. Dalam masa kita tak reka Islam dalam bab itu. Jadi dia boleh terima. Akhirnya alhamdulillah dia orang Kenya. Dia boleh cakap Arab, kaum muslimin muslimat pula. Akhirnya dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Jawab pang gitu je. Boleh bang, itu sebabnya dalam Islam ni jangan beban. Ada cerita lagi. Nama seorang ni kaum muslimin dan muslimat kelan, dia kena, nama dia Amy. Nama dia Amy. Bukan Amy Sers, Amy perempuan. Dia selalu ikut pengajar akidah dia, dia ikut. Tapi dia Islam semua. Bila sampai tempat kaum muslimin dan muslimat cerita, ya ustaz, saya nak tanya sikit. Saya kalau kelah-kelah Kristian ni, bahasa cuak juga kamu ni. Kena murajaah dulu. Kalau tak murajaah tak boleh. Jadi, ya ustaz, sudah menjadi satu pemikiran kita, setiap orang yang lahir sudah tentu ada mak ayah kan? Betul lah. Betul. Tapi Nabi Isa, semua orang kata Maryam adalah suci. Islam tak kata Nabi Maryam adalah berzina, cuci. Kalau cuci, jadi daripada mana pula Maryam mengandung? Kata Kristian ni apalah, betul-betul. Jadi kalau Islam tak mengatakan bahawa sesungguhnya ialah Nabi Maryam berzina, tidak, dia cuci. Bila cuci, dari mana yang Maryam itu mengandung? Sedangkan kita ni sudah tentu ada mak bapak dia. Jadi Isa ada mak dia, tapi siapa ayah dia? Tentulah Allah, dia kata. Saya pun jawab juga. Ini boleh meyakar lah ni. Kenapa kamu tak kata Adam anak Allah? Mak pun tak ada, bapak pun tak ada. Adam ada bapak? Tak ada. Ada mak? Tak ada. Kenapa kamu tak kata Adam itu anak Allah? Senyap. Lepas tu akhirnya saya tanya Amy, nama ayah Amy siapa? Dia sebut nama Jesse apalah. Nama mak Amy siapa? Baik, saya nak tanya, yang mengatakan bahawa Nabi Isa itu anak Allah, siapa kata? Nabi Isa kata? Tidak. Yang kata adalah penderi kami. Oh, saya ingatkan Isa kata. Saya ingatkan Amy berjumpa, Isa kata. Jadi kalau saya kata Amy bukan anak Joseph, Amy marah tak? Marahlah ustaz. Sebab apa? Sebab ustaz kata. Betul-betul. Bukan saya kata. Nabi Isa kata tak dia anak tuan? Ada tak? Tak ada. Yang kata penderi. Buat apa timah penderi kata? Kau cari Nabi Isa kata. Alhamdulillah masuk Islam. Ini masuk Islam. Itu tak apa. Guna akal tidak ah? Tidak apa nak berhujah macam tu. Betul-betul. Baik. Tapi kau muslimin dan muslimat kalian, tapi dalam masalah benda-benda yang akidah yang lain, kamu yang akal kita tak mampu untuk memikirkan, jangan dipaksa, jangan dibebani. Itu bukan dasar marhat al-imamu Syafi'i rahimahullah ta'ala. Okey. Boleh faham. Sebab apa Tuhan jadi surga neraka?
Sebab apa Allah Ta'ala jadi surga neraka? Kalau orang tanya kita, ya, surga tempat nikmatnya, neraka tempat azabnya. Sudah cukup lagu tu. Jangan pandai-pandai untuk kamu reka-reka yang lain dalam bab itu. Ha, okey. Ini yang dimaksudkan oleh pengarang kita. Okey. Dan seterusnya, insya-Allah, ini kita sambunglah yang akan datang. Ada perbincangan? Okey, cukup sekadar itu dan insya-Allah kita sambung yang keempat besok ya. Mewaspadai segala bentuk bid'ah dan para pelakunya insya-Allah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.